英雄がいます。倒した二代目火影の術にこの俺たちがかかってるなんてな。なあ、キング。雲に二つの光ありと謳われた金閣銀閣様に。Halo semuanya, kembali lagi di channel Sayonara Jiraya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai inilah momen Kinkaku mengkudeta Raikage kedua. Dalam fase Perang Dunia Shinobi yang pertama, gejolak perang saat itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Bahkan banyak shinobi-shinobi hebat yang telah menjadi korban dalam perang tersebut. Seperti di Konoha, perang besar mereka melawan Kumugakure terjadi secara terus-menerus. Dua desa ini dari awal selalu terlibat perang walaupun sebenarnya mereka bukanlah rival utama. Karena rival utama Konoha adalah Iugakure yang selalu terlibat perang di setiap generasi. Tobirama sebagai Hokage kedua tentu memiliki rivalitas dengan Raikage kedua sama halnya dengan para Kage lainnya. Namun di satu titik, Tobirama berinisiatif untuk mencari solusi di antara kedua desa. Dia menemukan sebuah solusi yang begitu pasti, yaitu membentuk aliansi formal antara Konoha dan Kumo. Jika kedua desa berdamai, maka Tobirama bisa mengembangkan lebih jauh sistem desa yang dia ciptakan. Sistem desa tersebut adalah mengadakan ujian chunin antara desa Konoha dan desa Kumugakure. Karena selama dirinya membentuk itu, hanya shinobi dari desa Konoha sendirilah yang mengikuti ujian tersebut. Dia juga ingin shinobi muda dari desa lainnya berpartisipasi dalam ujian chunin di desa Konoha. Tobirama sebenarnya menyadari bahwa resikonya cukup besar, namun jika dia tidak mencoba, maka dia tidak akan tahu apa hasilnya. Di suatu hari, Tobirama memberanikan diri untuk pergi ke desa Kumo dalam misi perdamaian kedua desa. Dia ditemani oleh keenam pasukan mudanya saat itu, dan mereka semua adalah murid dari Tobirama. Sesampainya di suatu wilayah Kumugakure, Hokage kedua pun bertemu dengan Raikage kedua. Mereka sebenarnya adalah rival, namun memiliki niat yang sama untuk berhenti berperang. Kemudian misi mulia ini akhirnya berjalan dengan lancar yang membuat Tobirama tidak menyangka kalau Raikage kedua memiliki pemikiran yang sama dengannya. Raikage kedua menyetujui usulan Tobirama untuk membentuk sebuah aliansi dengan desa mereka. Namun di sela-sela pembicaraan antara dua kage tersebut, sebuah pasukan berjumlah 20 orang datang dan langsung menyergap dua kage tersebut. Merekalah para ninja terlatih dari Kumugakure, yakni Kinkaku dan adiknya yaitu Ginkaku. Mereka berdua memiliki julukan emas dan perak yang menunjukkan betapa hebatnya saudara kembar ini. Seperti yang kita ketahui, jika ada shinobi yang memiliki julukan, maka tentu saja shinobi tersebut sangatlah kuat. Kinkaku membawa 18 ninja elit yang dia latih, membuat Tobirama terkejut lalu memilih untuk melarikan diri. Admin berasumsi bahwa Tobirama bisa kembali dengan selamat ke tempat muridnya karena dia menggunakan Hiraishin miliknya untuk berpindah tempat. Itu membuat dirinya masih bisa kembali lalu menyusun strategi dengan para muridnya tersebut. Sementara Raikage kedua menurut informasi dari Raikage keempat bahwa dia dikalahkan oleh emas dan perak saat itu juga. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sebenarnya motif dari Kinkaku untuk menyerang Raikage. Menurut informasi dari intel admin, mereka berdua tidak setuju jika Kumo damai dengan Konoha. Sepertinya Kinkaku memiliki sebuah dendam terhadap Konoha sehingga mereka menentang aliansi kedua desa. Sebenarnya alasan Kinkaku sama dengan Danzo yang saat itu tidak menerima jika Konoha berdamai dengan desa Iwa. Karena menurutnya kematian teman-temannya di medan tempur akan sangat sia-sia. Dia ingin membalas hal tersebut kepada shinobi Iwa yang tersisa atau melancarkan serangan ke desa Iwagakure. Hanya saja saat itu Hiruzen memiliki kemampuan untuk meredakan amarah dari Danzo. Dia memutuskan untuk mundur sebagai Hokage ketiga karena dia tahu pasti Danzo akan senang bila dirinya akan mundur. Hal itu tentu akan membuat Danzo memiliki kesempatan untuk menjadi Hokage lalu menjalankan rencana licinnya demi desa. Kemungkinan kasus Kinkaku juga seperti itu, di mana mereka mungkin tidak menerima begitu saja bahwa Kumo berdamai dengan Konoha. Mungkin saja dia memiliki saudara yang lain atau murid yang telah mati dibunuh oleh ninja dari Konoha. Hal inilah yang kemudian memicu kudeta dari pihak Kinkaku
karena dia merasa jika Raikage kedua tidak bisa meredakan amarah mereka. Sehingga Kinkaku dan Ginkaku memutuskan untuk membunuh Raikage kedua, yang menurut mereka terlalu lemah layaknya Hiruzen di Konoha. Sepertinya juga sang Raikage kedua memang cukup cepat dikalahkan oleh mereka, sehingga diperlihatkan bahwa Tobirama terdesak oleh serangan pasukan Kinkaku. Kono tsuiseki ryoku kara shite kumo ga kure. Te dare no Kinkaku butai ka. Kochira wa 2 daime sama wo fukumete 7 nin. Kore ja totemo. Homura, sonna yowagoshi de dou suru? Nah, di momen ini, akhirnya impian Tobirama untuk tujuan yang mulia digagalkan oleh serangan pasukan emas dan perak dari Kumo. Akibat kudeta ini juga, Kinkaku dan Ginkaku dicap sebagai kriminal dari Kumo yang tidak akan diterima lagi di desa mereka. Dari serangan ini, dua kakek dari generasi kedua akhirnya gugur dalam misi perdamaian kedua desa. Kinkaku dan Ginkaku menjadi shinobi yang familiar karena telah mengalahkan dua kakek sekaligus dalam satu insiden. Mereka juga sangat ditakuti pada masa tersebut berdasarkan perkataan Raikage keempat sendiri. Omae wa Kingin Kyoudai no kowasa wo shiran kara da. Yatsura wa Kumo Gakure no rekishi ni oite saiyaku no daizai nin da. Dan saat itu, desa Kumo akhirnya memiliki kage baru dan itu adalah Raikage ketiga. Di era ini sebenarnya Kinkaku dan Ginkaku masih hidup dan menjadi ninja pelarian tingkat S. Karena ketika di Edo Tensei, mereka mengetahui kalau tato Raikage ketiga ternyata dimiliki oleh Darui. Dan mereka juga menyebutnya dengan sebutan Raikage ketiga yang menandakan bahwa mereka memang masih hidup setelah insiden Tobirama dan Raikage kedua. Kinkaku, yatsu no hidarikata o miru. San daime no kaminari o seotta wakazou da. Bahkan Raikage keempat pun tahu tentang serangan mereka saat itu kepada pemimpin desa Kumogakure. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa mereka dikalahkan oleh Tobirama, kemungkinan itu sebuah kesalahan. Admin meyakini jika Tobirama lah yang kalah saat itu, karena dia harus bertempur melawan dua orang monster serta 18 shinobi elit terlatih dari Kumo. Itulah yang membuat dirinya pada akhirnya memberikan jabatan Hokage selanjutnya kepada Hiruzen Sarutobi. Dia telah merasa bahwa inilah saatnya dirinya harus berkorban demi masa depan para shinobi muda dan juga desa Konoha. Oshite sodateru no da. Tsugi no jidai o takusu koto no dekiru mono. Asu kara wa kisama ga hokage da. Saat itu juga mereka berencana untuk saling menyerang saja. Akan tetapi Uchiha Kagami menentang rencana itu. Dia beralasan bahwa mereka tidak akan bisa menang melawan pasukan hebat tersebut, apalagi mereka juga kalah jumlah. Satu-satunya cara agar mereka bisa lolos adalah ada yang menjadi umpan sebagai pengalih perhatian. Maka saat itulah Hokage kedua memutuskan dirinya yang akan pergi melindungi mereka semua. Dia memilih jalan kematian demi masa depan yang cerah dari para muridnya tersebut. Tidak diragukan lagi kisah serangan Kinkaku dan pengorbanan Tobirama merupakan salah satu cerita paling epik yang pernah ada di Naruto. Walaupun hal ini tidak diperlihatkan, tapi kita bisa mengetahui jalan ceritanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.